paket. Paket. Hai Mam, ketemu lagi di video belanjaan Sopa Mama. Kali ini Mama kedatangan paket dari Orange lagi, kebanyakan Orange. Yaitu apa ya? Penasaran? Mari kita buka. Apa ya ini? Bunyinya klutuk-klutuk gitu. Kali ini Mama udah nyiapin gunting nih. Jadi mari kita buka pakai gunting. Wah, ini bagus ya, bubble wrap-nya banyak banget. Jadi insya Allah aman ya barangnya. Hihi, yang pertama ini adalah tempat sikat gigi anak. Lucu ya, ada gambar bear-nya. Ya, tujuannya biar anak mama tuh rajin buat gosok gigi. Jadi mama beliin tempat yang lucu dan yang pasti murah, tapi gak murahan ya. Jadi untuk yang bear-nya ini tuh kayak bahannya kayak mica stiker gitu buat ditempelin di tembok. Nah, terus dia itu ada pengaitnya buat ngaitin kayak keranjang apa sikat giginya itu. Jadi biar nempel ke tembok. Ya lumayan lucu. Sekarang kita buka paket yang kedua. Apa ya? Ada yang bisa nebak? Mari kita buka. Ya benar ya, sesuai judulnya, Mama unboxing apa sikat gigi sama tempatnya. Nah, ini sikat giginya. By the way, ini recommended seller banget ya. Apa itu? Ah, tutupnya copot satu. Ini recommended banget ya. Soalnya apa? Dia tuh ngebubble wrappingnya banyak banget ya, seperti yang bisa dilihat. Sama mama itu nggak request kayak gitu. Jadi emang ini udah dari sananya dia kalau ngebubble wrapping kayaknya seperti ini. Dan kebetulan kan ada barang yang apa ya, gampang pecah ya. Kayak yang apa namanya, tempat keranjang itu kan kalau ke penyet-penyet kan pastinya pecah kayak gitu. Tapi alhamdulillah aman gitu. Nah, terus ini mama beli sikat gigi halus bulunya. Nah, ini bulunya tuh apa ya, rengket-rengket banget ya, padet gitu dan halus. Jadi kalau buat anak kecil tuh digusi tuh nggak yang geli-geli atau apa nancep-nancep kayak gitu. Nah, kebetulan anak mama itu sangat sensitif ya mulutnya. Jadi kayak kalau pakai sikat gigi yang biasa kayak gitu tuh dia tuh kayak geli-geli gitu, nggak mau itu gosok gigi. Kadang bilang ah sakit-sakit kayak gitu, jadinya males kayak gitu. Nah, setelah mama coba pakai yang model sikat seperti ini, anak mama jadi lebih mudah untuk gosok gigi. Anak mama yang kedua juga sama. Kemarin kan sempat beli yang biasa juga kayak gitu, tapi ternyata pada nggak suka, nggak mau kayak gitu. Akhirnya mama beliin yang model seperti ini lagi, dan kebetulan mama juga dapat harga yang murah banget. Nah, ini mama beli per bijinya cuma 6 ribuan. Terus apa namanya, buat tempat sikat giginya itu juga cuma 6 ribuan juga apa ya. Nanti mama cek harganya, atau mungkin bisa dicek linknya. Tapi murah banget. Ya Allah, seneng mama. 100. Oke, cukup sekian video review dari mama kali ini. Kalau semua mama semua tertarik, boleh cek di deskripsi, udah mama sediain linknya. Thank you udah nonton video mama dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video mama selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng biar gak ketinggalan video mama terbaru. See
See ya, bye-bye.